silakan diperkenalkan teman-teman dari sini. Oh, kita enggak ngobrol ini ya. Jangan diperkenalkan Nanda. Jangan aku lah. Halo guys. Yang mana sih kameranya banyak kali, Pak? Ini sebenarnya. Oh, iya. Halo, aku Nanda. Aku salah satu dari teman-teman Jinting yang menginisiasi ini. Banyak kerja di visualnya. Bisa kerja di visualnya? Aja. Enggak aja sih. Visualnya aja sih, Beb. Terus, beliau. Halo, aku Anggun Munan. Biasanya dipanggil Anggun. Terus aku bareng Nanda, bareng Inun, ada Ayu satu lagi sebenarnya yang menginisiasi Jinting. Aku di Jinting biasanya tukang nyuruh-nyuruh. Ya, kurang lagi. Enggak, kita biasanya brainstorming dulu sebelum kita mau rilis edisi atau bikin edisinya. Halo, aku Inun. Di Jinting saya tukang print. Tukang print. Kok ini? Karena cetak-cetak punya relasi dengan percetakan kan? Oh gitu. Kalau sebenarnya nanti ke Ayu nanti ya? Iya nanti, ya, ada Ayu juga. Sebenarnya gimana sih awalnya ceritanya sampai pada akhirnya tuh kalian membentuk Jinting ini? Mulai dari Anda dulu. Kalau meja bisa ngomong, meja yang tadi itu harusnya yang lebih ditanya. Iya, sampai karena di situ lahirnya. Oh, iya di sini, pertama. Di sini anyway. Di iya. 2000 berapa sih? 2021 ya? 2021. Pandemi. Kita semua gabut enggak sih? Awal-awal belum. Januari. Gabut. Ya, beneran itu kita tuh nggak bisa ngasih yang jadi kami punya gerakan di situ. Enggak, itu literally karena memang berangkat dari jadi sebenarnya biasanya kan mungkin inisiasinya dulu baru pertemanannya atau gimana ya. Kalau kami emang karena bukan dari Jintingnya malah justru karena kami yang sering ketemu, sering ngobrol gitu. Terus ternyata punya kegelisahan yang sama gitu. Nah, terus bingung ini kalau kita nulis atau publis sesuatu yang kami lihat kan di media mainstream itu banyak penghilangan, banyak sensor, ya. Banyak sensor dan kami tahu bahwa kisah-kisah kami ini sudah sering diceritakan oleh orang lain dan itu tidak pernah diceritakan langsung oleh pemeluk pengalamannya gitu. Makanya ketika menetapkan Jinting, kami pikir bahwa proses pengeditan dan lain-lain cerita-cerita dari teman-teman queer itu uncensored. Jadi yang kami benahi itu cuma penulisan dan lain-lain. Selebihnya pengalaman dan lain-lain itu dari orang dari subjek dari teman kami langsung gitu. Mungkin kalau ngomongin sensor, aku tambahin dikit yang membuat mereka pada akhirnya juga cukup leluasa ya atau cukup nyaman dan aman nulis di Jinting itu adalah yang pertama kedekatan emosional karena udah kenal karena kita juga berkolektif dengan komunitas perempuan dan queer. Jadi dari bonding dan kepercayaan terus kemudian nama di sini jadi walaupun semua tulisannya tuh uncensored kita tuh bisa membebaskan mereka menggunakan nama pena apapun gitu dan jinnya pun dari edisi 0 sampai edisi 9 itu edisi 0 sampai 8 deh. Karena kan nomornya 9. Oh, iya. Gimana sih maaf ya? Maaf ya teman-teman ya. Karena saya bagian cetak-cetak yang saya ya. Tiga. Kayak mau dihapus kan apa? Yang mau dihapus masih dalam bayangan. Oh, ya ini kan. Habis ini. Terima kasih sudah menunjukkan. Dari edisi 0 dan sampai edisi 8 tuh enggak ada nama redakturnya. Iya. Gitu. Jadi ini bisa dibilang sin anonim. Iya. Atau ya apapun itu karena kita sudah sering juga menemui kolektif-kolektif yang berebut panggung. Iya. Jadi yang pertama adalah kami tidak akan punya panggung di sini karena tidak ada nama redaksinya. Terus yang kedua juga sebagai bentuk security system buat teman-teman yang di dalamnya atau teman-teman internalnya. Kontributornya. Karena ini akan disebar publish masif dan free digital. Secara digital gitu. Jadi kita enggak pernah tahu ini akan sampai mana gitu. Iya. Begitu awal mulanya. Dulu teman-teman nanti bisa lihat sebenarnya itu di Anggun di pengantar di edisi 00 yang edisi demo. Bahkan ini lucu ya karena ada edisi demonya. Di situ kita malah nyebutin bahwa ini tuh bisa jadi terbitan pertama dan terakhir gitu. Karena kami memang tidak pernah membayangkan format scene seperti apa. Kami tidak berangkat dari sinister yang
memang gelut di situ gitu. Kita nggak berangkat dari sana, tapi kami punya cerita yang kami rasa dulu sekecil-kecilnya ketika yang kuat itu adalah kami, itu udah banyak gitu. Ini nggak perlu yang wow, yang menginspirasi, nggak. Kalau ada yang berubah, ada yang besar hidupnya setelah itu, itu tuh ya kami itu udah gede banget. Udah capaian. Jadi emang dulu nggak pernah mikirin ini nanti ada yang baca nggak? Publish dulu. Nggak pernah mikirin ada yang wawancara. Nggak pernah mikirin ini tahun ketiga ada yang wawancara tuh nggak ada. Ada. Kita juga slow kok ini. Sebenarnya maksudnya kami tuh deg-degan tau. Jangan gitu dong. Ini santai aja ya. Tremor ya. Malah kita yang tremor sih. Jadi dulu tuh awalnya dari edisi digital dulu. Semuanya edisi digital. Kita free access, bisa diakses siapapun dimanapun. Iya. Jadi sebenarnya tuh digital. Kebetulan cetak-cetak seperti ini itu kan kayak ada pameran. Oh, kebetulan pameran. Ya. Jadi kayak merchandise. Karena ketika orang pegang itu tuh punya feeling yang berbeda gitu sih ketimbang yang di handphone atau di tablet. Dan ini kayaknya baru yang kedua ya kita nyetak ya. Cetakan pertama ketiga. Itu yang pertama pameran yang di iya benar. Memang banyak enggak sepakatnya baru. Memang banyak enggak sepakatnya Rara. Jadi ya benar Rukinaraya dulu ya. Rukinaraya dulu cuma di pameran aja. Pameran foto itu. Pameran foto di Malang. Jalan Wates. Itu bentuknya kita arsip aja di sana, jadi enggak jualan sama sekali, cuma pameran aja. Terus jualan pertama kali baru di Bunga Kongsi Invest, di Kongsi 8 Jakarta di Jatinegara. Yang ketiga kita diajak dalam waktu dekat ini diajak sama Sokong Publishing buat jualan Jogja Art Book Fest. Ring-rong. Tidak pernah terbayang. Ever. Tapi sebelum masuk terlalu jauh ya, sebenarnya ini kalian tuh teman kuliah atau teman nongkrong atau gimana? Nah, ini penting ini. Itu dia. Oh, eh sini yuk. Tuh ayo udah dateng lu. Jadi kita adalah teman demo. Kami bertemu di jalan. Jalan. Di aspal. Di internasional momen. Di internasional momen. Jadi kita semua itu adalah dulunya lulusan. Kami dulu volunteer di Women Smart Yogyakarta. Tahun 2019 aku, terus 2020 baru ketemu teman-teman yang lain. Udah setelah itu justru kita deket tuh setelah eventnya, jadi setelah Long March baru setelah itu ngobrol ketemu yeah. Gitu terus kayak yang satu tiba-tiba marah-marah karena RUPKS gitu, tiba-tiba marah-marah karena apa dan itu selalu berulang repeatedly gitu. Terus kenapa ya ini ya terus dulu tuh cuma berakhir akhirnya di postingan aja, di tulisan pribadi aja, di blog aja, atau di media yang berbayar, terus kemudian akhirnya banyak disensor dan banyak gak diterima gitu. Jadi dari kecil-kecil itu iya, terus jadi kita ketemunya di Women's Smart dan di Arka gitu. Jadi bukan teman kuliah atau iya ya, bukan teman kuliah, justru itu karena kami udah di satu tempat yang mewadahi satu isu bersama ya. Jadi itu memudahkan kami untuk sebenarnya obrolan-obrolan yang terbangun kan otomatis itu tidak akan jauh-jauh dari sana ya. Iya, jadi udah enggak mungkin tiba-tiba ngomong partai ya, mungkin. Pertemuan tadi bisa diurutkan enggak? Apa itu? Yang tadi kamu ngomongin pertemuan itu terus entah itu isu PKS dan sebagainya, tapi kalau di breakdown lagi itu list problemnya apa gitu, dan ini kan ya urusannya sama tadi banyak kebijakan pemerintah. Selain itu di luar itu juga apa gitu, detail-detailkan tapi jadi kalau acara feminis di Jogja itu tuh memang dimulainya dari IWD International Women's March, karena kan 8 Maret. Tapi setelah itu tuh kayak banyak banget habis itu, terus marsir langsung dari buruh, terus banyak, dan kita tuh sering ketemu lagi di jalan, ketemu lagi, terus dulu itu kan kayaknya juga rame banget waktu AKMI ya. Terus kemudian ada banyak case, ada banyak masalah, terus kita karena ketemu di BM terus berafiliasi dengan kolektif-kolektif di Jogja, Samsara, Rifka Anissa, LBH gitu-gitu. Kalau dirunut case-nya, aduh lupa banget deh.
yang paling gede, paling gede itu kita, ya, kita abis kita akni terus RUPKS, BPKS. Ya. Dulu kan di depan gubernuran tiap Selasaan itu kan ada aksi, kita, ada aksi kan kayak buat diri sore-sore. Sebelum kejar pameng manggil yang itu kobar-kobar itu kita udah ya 10-15 orang jadi di depan gubernuran tiap hari Selasa gitu. Gitu. Jadi ekosistemnya tuh terbangunnya dari acara-acara yang di Jogja sebenarnya, case-case-nya. Dari minta air putih. Minta air putih. Dari minum. Gitu terus. Zinting juga nggak pernah yang, oh kita terus punya program yang setahun harus berapa gitu, nggak. Terus datang lagi, terus bikin lagi yuk. Ya. Sampai 3 tahun. Karena sebenarnya walaupun payung yang memayungi kita tuh kayak, apa ya, ranah-ranah seperti yang aktivisme tadi, cuman kalau kita balik lagi ke Zinting itu lebih ke ranah-ranah yang personal gitu loh. Dari payung-payung tadi tuh, efek di kamu apa sih, misal kayak day to day-nya di kamu tuh seperti apa, jadi lebih banyak narsipin pengalaman personal teman-teman sih di situ ya. Termasuk waktu kita bahas tentang menstruasi ya, di perempuan bahas perempuan gitu. Sebenarnya kan masturbasi ya, dan beberapa kali juga kayak kita ngobrol soal menstruasi gitu-gitu. Itu juga sebenarnya tuh kayaknya waktu itu juga isunya kan ketenaga kerjaan ya, ciptaker itu loh, dan lain-lain. Jadi kayak, tapi itu kan narasi yang besar ya, maka kenapa kemudian sebenarnya seiring jalannya Zinting, kalau lihat di akun Instagram itu ada tagline-nya sebenarnya, melayani narasi-narasi kecil yang diabaikan kanon. Itu juga nggak langsung ada di awal gitu, itu sepanjang bagaimana kami menghayati apa sih sebenarnya yang kita perjuangkan gitu. Yang kami rasakan bahwa kami tumbuh bersama apa yang sedang kami kerjakan gitu. Semuanya nggak ada yang kami tetapkan di awal, misal let's say mungkin, tapi ya itu juga mungkin bagus ya untuk di beberapa teman gitu. Setahun gitu, berapa edisi gitu, kami nggak pernah menetapkan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sifatnya teknis. Ya udah sejalannya, toh kalau kita balik apa yang kita sebut zin itu kan sebenarnya kerja-kerja sehari-hari gitu, yang riang gembira gitu-gitu. Jadi kayaknya ini tuh justru menyenangkan karena ini beneran mengisi waktu luang dan lain-lain, dan semuanya hampir semuanya ya, ini tuh isinya percakapan sehari-hari kok. Gak jauh. Garis merahnya tuh semua isu politik dan isu yang di luar sana yang begitu besar itu mau kita tarik dari POV yang begitu personal. Begitu kecil, makanya begitu kami kecil. Bilang mungkin kita adalah bagian yang sering diabaikan gitu, yang kita serok tiap hari cerita-cerita yang kita kais satu-satu gitu. Karena cerita-cerita dari pinggir ini yang kami rasa tuh jarang punya tempat. Iya. Dan spesifik pada akhirnya kami jadi banyak ngobrol soal queer, soal gender dan seksualitas dan lain-lain. Jadi ya memang karena memang di sana gitu. Itu sih. Itu pasca yang di tadi gedung DPR di Malioboro, aksi-aksi yang luar biasa, langsung bertemu dengan apa publik, pemerintah gitu. Terus pasca itu baru bikin ini atau itu berbarengan? Setelah itu jauh malah ya. Itu kan sebelum pandemi. Itu sebelum pandemi, iya. Ini waktu pandemi. Jadi dulu tuh seringnya ketemu di situ mas, tapi nggak juga yang ngomongin soal ide pembuatan zin atau apa. Justru kami tuh sebenarnya menandai satu hal. Di sebelum pandemi itu ada zin yang khusus untuk wacana queer, gender seksualitas gitu, namanya Zin A. Oh, Zin A. Iya, Zin A gitu. Mereka kayaknya sempat berbikin 3 edisi. Edisi terakhirnya itu di pertengahan pandemi. Habis itu orang-orangnya mulai nggak aktif gitu. Kami melihat itu. Nah, termasuk aku adalah pembacanya Zin A dulu gitu, karena banyak banget sumber-sumber pengetahuan baru yang mereka ceritakan gitu. Mereka juga mengulik karya-karya queer gitu. Nah, kemudian itu tuh lepas gitu, nggak ada penyambungnya lagi. Jadi mungkin buatku personal bahwa ide menggarap Zinting ketika aku dihubungi Nanda dan Anggun tuh jadinya kayak pengobatan gitu, selalu ingin mengisi ruang biar nggak kosong, karena ketika narasinya mengalami kekosongan kan berarti tidak dibicarakan lagi ya. Gitu-gitu sih, jadi itu yang kami lihat gitu. Nama itu juga out langsung Zinting. Iya, karena kita mikirnya dulu orang-orang Zinting, gila, Zinting, kan? Zinting.
Kita basically orang-orang sinting kan. Jadi cegil, sebelum cegil dan cogil kita sebenarnya udah di situ. Udah di situ. Ya emang sebenarnya pengennya pelafalnya emang sinting aja. Sinting aja. Gitu. Karena yang kita omongin itu banyak banget kita beneran pasti dianggap ya keluar nor heteronormatif, keluar norma, terus ya, terlalu lantang yang akhirnya jadi ketemu lagi identitasnya setelah kita bikin ini kan adalah kita nggak hanya ngomongin isu, tapi kita ngomongin sesuatu yang memang beneran kita lakukan gitu. Jadi pas Pride Month pun ketika kita ngomongin soal queer, ya queernya sendiri yang ngomong gitu misalnya, atau kita nggak ngomongin event di salah satu event yang tapi nggak tapi kita yang as juga di sini terlibat sebagai panitia konsolidasi dan lain sebagainya gitu. Jadi biar doing what we are saying. Yeah.